dan aku lem. Uping Daddy Pink, inilah dia. Uping Daddy Pink selamanya. Betul-betul-betul. Kain merah Ipin, bahagian satu. Pukul berapa satu harimau? Pukul satu. Pukul berapa satu harimau? Pukul dua. Hati-hati. Pukul berapa satu harimau? Waktu makan. Sedapnya tidur. Bangun cepat. Kakak, kan cuti sekolah. Cuti ke tak, tetap kena bangun pagi-pagi. Nanti jadi malas. Bangun. Lagi. Cepatlah. Nanti kawan-kawan tinggal kita. Kejap. Mana ni? Kau cari apa ni? Kain merah aku. Semalam aku sidai kat sini. Sekarang dah tak ada. Mana agaknya? Aku tahu. Apa yang kecoh sangat ni? Berlari ke sana ke sini sampai bergegar rumah. Cari apa? Cari akak. Cuba tengok kat luar. Cuba pergi. Akak, ada nampak kain merah Ipin? Ada. Tu? Baru je sidai. Patut tak jumpa. Kenapa akak basuh? Hai, sebab dah kotor lah. Kalau ikutkan hati, akak buang je. Akak, sampainya hati. Sampai je. Dahlah rupa macam belacan. Busuk pula tu.
mendung. Upin, Ipin, cepat ke bapak. Ambil ini. Pergi masuk. Cemas, Opa. Ingatkan sesuatu terjadi pada Ipin. Dah, mari masuk. Tapi, kain Ipin. Tak apa, nanti kita cari. Dah, masuk. Ayam goreng tu sedap. Mestilah sedap. Akak yang goreng. Ini semua sebab akak. Hah? Ih. Shh. Ipin, makan. Tapi apa? Ipin nak pergi cari kain merah tu. Kan hujan lagi tu. Nanti hujan berhenti, kita cari. Makan dulu. Kalau kau tak nak makan, aku telah makankan. Mana Ipin? Dalam bilik. Dia sedih sampai tertidur. Rose tak faham. Kenapa dia sayang sangat dengan kain yang dah buruk tu? Hai, kain tu kan mak korang yang buat untuk dia. Mestilah dia sayang. Kenapa mak tak buatkan Upin kain macam tu? Dulu Upin pun ada. Mak korang ikat kain tu kat leher bila nak bagi makan. Kenapa? Supaya baju tak kotor. Masa tu kan budak kecil. Makan comot. Dan Ailio sentiasa melilit sampai habis basah baju. Apa jadi kat kain tu? Upin tak suka pakai kain tu. Setiap kali dipakaikan, mesti dia tarik-tarik sampai terbuka. Baru dia puas hati. Sebab selalu sangat dibuka-buka, akhirnya hilang entah ke mana. Tapi Ipin tak macam tu. Lepas makan pun dia tak akan buka.
Dipusingnya kain itu ke belakang dan dipakai ke mana-mana dia pergi. Pantang hilang. Dia cari sampai dapat dan terus pakai. Sampailah sekarang. Sekolah. Pergi main tempat lain. Ai, akak ada kerja sekolah? Kesian, kesian, kesian. Tengok kita orang. Amalkan penjarakan sosial, patuhi perintah kawalan pergerakan, duduk di rumah. Yeay, sekolah tutup. Tak payah pergi sekolah. Seronoknya duduk rumah. Boleh makan, main dan tidur sepanjang masa. Kerja sekolah pun tak ada. Ros, pergi kedai beli barang dapur sikit. Selamat korang. Baik, Opa. Jom, sedia. Ya, bersiap pakai penutup mulut ni. Nak ke mana? Nak ikutlah Kak lah. Hai, tadi kata seronok duduk rumah. Betul. Tapi kalau dapat jalan-jalan keluar lagi seronok. Kan, Ipin? Betul. Tak boleh. Alah, kenapa tak boleh? Sebab arahan kerajaan tak benarkan kanak-kanak keluar rumah. Ada virus COVID-19. Bahaya. Korang duduk rumah, jaga opah ya. Tata. Tata. Kenapa mengeluh ni? Kita orang nak ikut akak. Boleh tolong akak bawa barang? Akak boleh bawa sendiri. Lagipun, seorang je yang dibenarkan keluar dari setiap keluarga. Sampai bila? Sampai perintah kawalan pergerakan ni tamat. Atau tunggu perintah baru. Bila tu? Tak tahu pula, opah. Kita tunggu ajalah. Opah, COVID-19 ni apa? Tiba-tiba je ada. COVID-19 ni sejenis virus yang buat kita sakit teruk. Dan boleh bawa mati. Iya. Sebab tu kita kena sentiasa jaga kebersihan diri serta persekitaran. Tu yang akak asyik suruh kita orang basuh tangan dengan sabun. Atau dengan pencuci tangan yang ni. Tapi kan opa, macam mana nak tahu kita kena virus COVID-19? Kita akan demam, sesema, batuk, kemudian
sesak nafas. Hello? Hello? Hai, Sen. Apa tanya main? Apa? Main? Mana boleh keluar? Kejap je. Tak naklah. Nanti Kak Ros marah. Kita seronok, kan? Banyaknya barang akak beli. Yelah, tak payah keluar hari-hari. Ros, pergi mandi dulu dan tukar baju. Takut akak bawa balik virus COVID-19 ke rumah. Betul-betul. Oh, dah pandai cakap virus COVID-19. Opa Hajar. Ros, sekarang Opa tak dapat keluar menoreh. Dah kurang pendapatan kita. Macam mana? Tak apa, Opa. Kita masih boleh jual nasi lemak. Nak jual kat mana? Kedai mutu pun tutup. Kita jual dalam aplikasi penghantaran makanan ni. Ros dah daftar dah. Hari ni je ada 30 pesanan. Nanti siap, ada orang akan ambil dan hantarkan ke rumah pelanggan. Senang. Wah, pandai kau berniaga. Mestilah. Cucu Opa kan? Opa jangan risau-risau. Biar Ros uruskan dengan Upin dan Ipin. Akan nak kita orang buat apa? Masak nasi. Mari sini. Nak buat apa ni? Mula-mula basuh tangan dulu. Bagus. Sekarang kita nak masak nasi lemak. Mula-mula basuh beras sampai bersih. Lepas tu letak santan secukupnya. Taruh sedikit garam. Siap. Ha, picit ni. Masak. Senang kan? Nanti bolehlah cerita kat cikgu dengan kawan-kawan yang korang dah pandai masak nasi lemak. Betul tu. Tak sia-sia duduk rumah. Dapat belajar sesuatu. Betul tu, betul. Kak, macam mana nak tahu taruh santan secukupnya? Dengan kuasa jari. Jari? Kawalan pergerakan akan diteruskan. Maknanya lama lagi lah tak sekolah. PKPB pula. Baguslah. Ada kelonggaran sikit. Mereka yang perlu kerja, bolehlah pergi kerja. Yelah, Opa. Opa, dah boleh keluar ke? Ha, budak kecil macam kau berdua, tak boleh keluar lagi. Tapi kenapa tak boleh? Kita kan sihat. Sebab kita sihatlah kena duduk rumah. Kalau kita keluar jalan-jalan, dah berkumpul dengan orang ramai, kita mungkin dijangkiti. Lepas tu kita pula jadi pembawa virus dan sebarkan ke orang lain. Tapi, kalau kita jaga diri sendiri dengan sentiasa basuh tangan, pakai penutup muka dan amalkan penjarakan sosial, bolehlah keluar. Tak boleh juga. Korang budak kecil senang dijangkiti virus COVID-19 ni. Orang tua macam Opah pun senang dijangkiti. Betul. Jadi kita ikut je lah arahan kerajaan. Duduk di rumah diam-diam. Just stay at home. Lagi selamat. Betul tu.
Apalah kak ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak El. Berhenti. Nak putus sekarang kain jangkitan COVID-19, kita kena amalkan penjarakan sosial 1 meter. Ha, betul-betul. Terlupa pula. Macam mana kau boleh keluar? Sebab aku ada kerja. Nak hantar barang ni. Ah, sampai pun daun pisang. Terima kasih, Mak El. Sama-sama. Bye. Bye-bye. Kita pun kena bawa pembaris lah kalau nak keluar. Kenapa pula? Nak tahu jarak 1 meter? Agak-agak je lah. Mana boleh? Bahaya kalau kurang. Kita kena serius untuk melawan virus COVID-19. Ni pembaris. Ha, akak tahu apa nak buat. Belon? Ha-ha. Tengok kak buat, ya? Siap! Mestilah. Biar kita orang buat satu untuk akak juga. Akak dah besar. Tak payahlah. Tak apa, akak kena pakai juga. Baru yakin selamat. Akak, pakailah. Kak, pakailah. Nonton apa kita? Nemu ini nih di lemari papaku. Joker, kamu dulu gak sejahat ini. Orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Kamu selalu bersama Robin. Hatiku ambiar, Bet. Apa? Wis kebacut, ambiar. Ambiar goyong ini. Ning opo kowe tega nyekso aku goyong ini? Ambiar. Robin hanya teman, Jok. Gak sepertimu. Aku padamu. Pantes tulisannya Batman film. Kalau disingkatkan... Yo, ternyata papamu...